Pemirsa, satu unit alat berat diturunkan untuk membersihkan material yang terbawa banjir bandang seperti lumpur dan bebatuan yang menerjang pemukiman warga di perumahan Jati Endah Regency, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. BPBD Kabupaten Bandung juga akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk pembuatan bronjong sebagai pengganti tanggul yang jebol. Banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di perumahan Pasir Jati Regency, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, membawa sejumlah material seperti bebatuan dan lumpur. Satu unit alat berat backhoe pun diturunkan untuk membantu warga membersihkan material yang terbawa banjir bandang. Selain menurunkan alat berat, BPBD Kabupaten Bandung juga akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk pembuatan bronjong sementara sebagai pengganti tanggul yang jebol. BPBD dan masyarakat depan. Sekarang kan kita butuh alat berat. Ini alat berat sudah datang dari Pemkab Bandung. Kemudian bronjong nampaknya ini sudah kita upayakan untuk dikoordinasikan dengan PUPR. Karena ini khawatir nanti sore ada hujan lagi gitu yang cukup lebat. Ini cukup berbahaya. Jadi untuk sementara penanganan sementara kita gunakan alat berat untuk coba menutup benteng yang longsor ini, karena kalau nanti ada aliran air yang cukup berat, ini bisa masuk lagi ke perumahan dan bisa merusak. Sebelumnya, belasan rumah warga rusak akibat banjir bandang ini. Beberapa warga luka-luka serta 3 nyawa melayang. Satu di antaranya merupakan balita berusia 17 bulan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.